Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 9, kelompok tindak pidana korupsi. Kita akan menjelaskan materi tentang tindak pidana korupsi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sabia Rasyad. Saya Karina Irene. Saya Angelika Indira. Saya Keisha Rida. Saya Thomas Aquino Dharma. Selamat menonton video kita. Keisha, tindak pidana korupsi itu apa sih? Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Le Corruptionary, di dalam tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Penyebab tindakan pidana korupsi ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu sifat serakah manusia, yaitu sifat yang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif, dan yang ketiga, moral yang lemah. Faktor eksternal yang pertama ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, dan sebagainya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini yaitu antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatnya kemiskinan, hilangnya fungsi pemerintah, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Jenis-jenis korupsi. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi yang dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama ada bureaucratic corruption. Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil. Yang kedua adalah political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi, di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Biasanya uang rakyat besar dan orang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi dikategorikan menjadi 30 jenis. Dan saya akan menjelaskan sekitar 5 jenis korupsi. Yang pertama adalah menyuap pegawai negeri, dan memberi hadiah kepada pegawai. Ketiga ada pegawai negeri menerima suap. Keempat ada pegawai negeri menerima hadiah. Yang kelima adalah menyuap hakim. Dari 30 jenis tersebut, saya akan diklasifikasikan lagi menjadi 7 jenis. Dan saya akan menjelaskan sekitar 2 jenis klasifikasi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua ada suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil, penyelenggara negara, hakim atau advokat yang dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam kasus korupsi. Yang pertama adalah kepolisian. Berdasarkan pasal 14 ayat 1G kepolisian, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana. Yang kedua adalah KPK. Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam pasal 6 EU 19/2019 bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntunan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah kejaksaan. Dan kewenangan jaksa sebagai penyidik juga diatur menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, Soeharto. Mantan presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 30 miliar dolar AS atau sekitar 490 triliun. Kedua, Asabri. Kasus PT Asabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti, namun total kerugian negara diyakini mencapai 10 triliun. Yang ketiga, kasus IKTP. Kasus pengadaan IKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Jadi Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi. Secara konstitusional, pengertian tindak pidana korupsi ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut. Pasal 2 yaitu setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan terkena denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal ketiga yaitu setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau terkena denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Undang-undang lain yang membahas tentang tindak pidana korupsi adalah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemberantasan korupsi. Yang pertama ada represif, kedua ada perbaikan sistem, ketiga ada edukasi dan kampanye, keempat ada strategi preventif, yang kelima adalah strategi detektif. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye! Bye-bye.